Testing karburator Skydrive nomor ke-88, nomor cantik ini. Terima kasih Mas Rizky ya, telah dibeli, semoga keluarganya sehat selalu, rezeki lancar, damai sejahtera dalam keluarga, amin. Nah, mari kita coba. Top chair. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Sekarang gas pelannya ya. Lancar. Berisi. Nah, ini sama seperti saya matikan dulu. Ya, seperti sebelumnya Skydrive juga wajib diperiksa filter udaranya. Nah, ini dia. Nah, ini wajib ada ini karet cup inlet. Jangan dilengserkan. Kalau ini dicabut memang udaranya deras, bisa masuk. Dikira-kira bisa cepat, padahal enggak. Karena sudah enggak sesuai, takaran minjetnya sudah enggak sesuai, anginnya lebih gede, minjet enggak dirubah. Jadi kalau lepas ini juga harus merubah minjet. Nah, ini saya sesuaikan dengan karburator saya sesuaikan minjetnya dengan perangkat standar, enggak aneh-aneh. Nanti bisa dapat manfaat iritnya. Ini juga dibersihkan steril Mas ya. Ekstrim. Jadi enggak ewes-ewes gitu. Kayak bensin, kasih bensin angin kencang, jos sampai bersih. Pasti nanti enak staternya. Staternya, iritnya, performanya dapat semua. Soalnya vital itu filter udara. Bisa mensabotase kerja karburator. Ya, yang lain selalu saya bilang kalau mesinnya PR borok ngasap, itu harus diselesaikan. Skur klep, ganti piston, ganti blok. Jangan dibiarkan borok beli karburator saya. Nanti yang ngarai karburator saya yang jelek. Padahal ini top chair. Nah, kalau sampai nggak langsam, starternya susah hidup. Pasti pasti mesinnya ini bermasalah. Minta skur klep sama bersihkan kerak ruang bakar. Kalau ngasap basah businya, ganti piston, ganti blok. Untuk eluyuan ya, ini CVT kirian ini juga perlu, yang kering-kering dilumasi, yang kotor dibersihkan, yang tipis diganti yang baru, yang tebal. Oke, sekian tambahan ya. Semua karbu saya lim setelan pilot skrunya. Ini untuk menghindari kalau seumpama diberikan ke mekaniknya tidak merubah-rubah setelan. Nanti kalau merubah-rubah setelan sudah gak matang lagi, nanti bisa menyalahkan mekaniknya, bilang gak bisa bos, ini karburatornya kurang bagus, padahal dia yang setel. Karena ini sudah saya setel matang yang terbaik. Nah, setelan yang terbaik yang saya berikan. Nah, kalau seumpama sudah tahu ukurannya, caranya sebelum mencabut limnya dikencangkan, jadi diputar ke kanan. Nanti dihitung yang ujungnya sini kan ada ujung obeng min. Nah, ini sigaran ini selokan, ini ditandai di sini, nanti dihitung berapa putaran. Nah, wah, isinya blobor. Nanti saya hapus pakai bensin bisa. Jadi ditandai, nanti diputar, ditutup. 1, 2, 3 sampai kencang. Nanti dicatat, ditulis. Nah, nanti limnya dicabut, disiram bensin, cabut, mudah kok dibersihkan. Dan ini ada yang saya kerjakan di dalam karburator. Saya garap ya seperti ini. Di dalamnya ini cuknya saya nonaktifkan. Kalau nggak suka, saya mau fungsikan apa cuknya. Mudah, dibongkar saja 3 baut ini. Nanti kerjaan saya seperti lem ini, disiram bensin, nanti mengeriting, dicabut aja. Ditiup kompresor, nanti ngelontok semua catnya, tinggal limnya, tinggal diambil semua, beres.
Jadi kalau saya enggak suka customnya, monggo enggak apa-apa dihapus saja, ini hanya untuk memperkecil risiko udaranya lolos angin maling. Jadi saya hadang di sini, memang saya sengaja supaya karburator ini bisa digunakan enak dalam jangka waktu yang lama sekali. Tapi kalau yang enggak suka, monggo silakan, enggak apa-apa. Ini kan karburator sudah jadi milik Anda. Anda berikan bensin atau bersihkan, cabut lem-lem yang dari saya, diaktifkan cuknya, silakan, enggak apa-apa. Atau mau tetap gini aja yang awet pakai setelan saya, ya silakan juga. Ini sudah karburator milik Anda. Saya hanya memberikan yang terbaik. Lewat proses menghadang ini, persentase saya kecilkan. Kalau bisa 0%. 0% rewel lagi. Jadi bisa tahan lama. Juga setelan gasnya ini kalau masih kurang empuk. Mas Kuang, oh ya bisa tinggal dimainkan tang. Ditarik lebih panjang. Kalau terlalu empuk, Mas Kuang, ini kabel gas saya seret. Dia minta pir yang bisa narik lagi. Mudah. Nah, ini tinggal dipencet tangnya, sudah tidak renggang lagi, menjadi rapat, menjadi berat. Menjadi berat. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya setara dengan original SGP yang empuk. Semua karburator merek SKR, Coho, dan lain-lain, semua merek imitasi itu semua pirnya ini keras, lebih keras daripada original SGP. Berhasil saya antisipasi, berhasil saya imbangi supaya sama dengan ori SGP dengan cara memanjangkan. Ini pirnya saya ambil dari pirnya Eric King. Jadi setelan gasnya Eric King saya punya banyak. Ini